Hari ini kita kedatangan Honda CR-V Turbo tahun 2018. Jadi Honda CR-V Turbo ini datang dengan keluhan, kata sang owner, suara ban itu kerasa banget di jalan cor-coran ataupun semen. Terus suara sekitaran juga cenderung kerasa ke dalam kabin. Dan setelah kita bongkar, kondisinya seperti ini. Ini barusan aja kita lepasin. Ini langsung platnya, ini langsung ke plat bodinya. Ya wajar lah kalau suara ban itu cenderung kerasa ke dalam kabin. Terus setelah kita bongkar gini, sang owner juga minta gimana caranya audio dalam CR-V ini jadi semakin istimewa, tapi nggak mau kelihatan lebay. Jadi nggak mau ada subwoofernya kelihatan, nggak mau kelihatan powernya. Jadi kita putusin, kita mau suntik dengan prosesor, kita mau ganti speaker depan dengan two-way. Terus kita mau penambahan subwoofer di bawah jok. Jadi untuk audionya, kita mau ganti speaker depan bawaan pabrikannya. Kita ganti dengan split two-way dari Blaupung. Terus prosesor kita juga menggunakan Blaupung dan subwoofer kita menggunakan Pioneer. Ini masih kondisi standar, belum ada peredam sama sekali. Setelah kita bongkar, pintunya seperti ini. Ini langsung ke plat luar, ini ke plat dalam. Terus tutupan pintunya seperti ini, masih ngaleng banget. Ya wajar kalau bawaan pabrik memang seperti ini. Jadi kita mau ngasih full peredam satu kabin, sekaligus kita mau upgrade audionya. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol CR-V Turbo ini mumpung masih pagi. Nanti malam mobil sudah jadi, sudah siap serah terima kunci. Oke, ini kita bagi-bagi tugas, ada yang mengerjakan di bagian depan, ada juga yang di bagian kabin. Enaknya kalau mobil kayak begini, itu nggak usah kita lepas ban. Cukup kita dongkrak, kita jack stand, kita lepas trim plastiknya, kita cuci bersih, terus kita pasang lapisan rubber batil. Ini sudah ada dua lapis rubber batil. Dan jalur pembuangan air untuk sunroof juga tetap aman. Nanti habis ini, sebelah sini kita finishing dengan cat hitam, dan bagian sebelah sini kita finishing dengan lapisan peredam foam. Jadi foamnya nempelnya bukan di plat besi, tapi di lapisan rubber batil. Masuk ke dalam kabin. Mulai dari bagian pintu belakang, tepong, lambung, ban serep, lantai full, sampai ke bagian pintu-pintu sudah full rapet dengan lapisan rubber batil. Dan ini berlaku untuk semua bagian yang kita pasang dengan lapisan rubber batil. Setelah kita tempel, kita roll dengan roller karet. Habis itu kita finishing dengan roller pola. Jadi kelihatan bentuknya seperti ini. Efek yang kita dapatkan adalah peredaman bekerja secara maksimal, karena peredam ini benar-benar ngikutin semua kontur dari lekukan plat-plat di dalam mobil.
Oke, habis ini kita lanjut lagi ke lapisan pada dump foam. Lapisan perdam foam sudah berhasil kita pasang, mulai dari bagian pintu paling belakang sudah full rapet dengan lapisan perdam foam. Terus masuk ke dalam kabin, mulai dari bagian tepong, lambung di balik blower, tempat ban serep, lantai full sudah rapet banget dengan lapisan perdam foam. Terus untuk di bagian bawahnya dashboard sudah full rapet dengan lapisan peredam foam. Ini kamera saya masukin sampai ke bagian baliknya dashboard, sudah full rapet banget dengan lapisan peredam foam. Terus untuk di bagian kolong ban depan juga sudah full rapet dengan lapisan peredam foam. Bagian sebelah sini juga sudah kita finishing dengan cat hitam, dan trim plastiknya juga sudah kita kasih dengan lapisan rubber batil. Jadi si foamnya ini nempelnya bukan di plat besi, tapi di lapisan rubber batil. Ini maaf ya, suara saya agak terganggu karena kondisi lagi hujan deras banget. Ini kita lagi proses mau pengerjaan di bagian plafon. Jadi kita mulai bongkar dari belakang, ada yang nahan, terus kita mulai pemasangan. Oke, ini kita lagi proses pemasangan di bagian plafon. Jadi rubber batil sudah kita kasih 2 lapis. Jadi pola kita sengaja seperti ini, kita benar-benar menjaga keutuhan dari plafon mobil ini. Karena di bagian kiri dan kanannya, di sela-sela dari sunroofnya itu benar-benar tipis sekali. Jadi dengan pola kita nahan dari bawah, itu dijamin plafonnya tetap utuh, nggak akan ada retak ataupun sobek ataupun ada kotoran sama sekali. Jadi benar-benar yang kita utamakan, walaupun mobil kita kasih peredam full di bagian kabinnya juga dan plafonnya, itu benar-benar si plafonnya nanti saat kita kembalikan utuh seperti mobil saat tadi pagi waktu kesini. Ini kan si rubber batil sudah kita kasih 2 lapis, ini kita lagi lanjut lagi ke lapisan peredam foam. Dan jadinya seperti ini setelah kita finishing dengan lapisan peredam foam. Oke, habis ini kita bersih-bersih, kita cuci tangan sampai dengan 5 kali biar tangan kita benar-benar bersih. Terus kita kembalikan semua ke posisi awal dengan pola dari atas ke bawah sambil kita pemasangan perangkat audio. Untuk di bagian pintu terpasangnya speaker split two-way dari Blaupung seperti ini. Mid bass-nya sudah kita kasih dengan ring karet, sudah benar-benar duduk banget. Terus crossover kita taruh di sebelah sini, udah kita tambah juga dengan peredam, udah benar-benar kenceng. Karena nanti tweeternya adanya di bagian sebelah sini, di refitting aslinya. Terus untuk di bagian door trim, terpasangnya lapisan peredam foam seperti ini. Dia udah benar-benar empuk banget, nanti ketemu langsung dengan lapisan rubber batil yang ini, di plat pintu. Jadi di bagian door trim sudah nggak ada suara-suara asing. Sekarang posisi jam 8 malam dan kita lagi proses finishing untuk audionya. Subwoofer kita taruh di bagian bawah jok depan kiri, subwoofer pionernya. Terus compressor kita taruh di bawah bangku driver. Terus untuk tutupan pintunya, padet banget. Platnya benar-benar mantap banget sampai ke bagian atap, benar-benar joss banget. Terus untuk di bagian tweeter, jadinya seperti ini. Jadi tweeter aslinya kita lepas tanpa ada motong-motong ya. Jadi dudukannya benar-benar masih orisinil. Isinya kita ganti dengan tweeter dari Blaupung dan jadinya seperti ini. Benar-benar
rapih banget. Oke, habis ini kita bersih-bersih, kita tinggal pasang jok di bagian driver. Habis itu kita rapi-rapiin semuanya, terus kita cek dulu apakah ada malfunction di mobil ini melalui indikatornya. Terus untuk di bagian pintu belakang, walaupun sudah kita kasih full peredam, power back door-nya tetap bekerja secara normal. Tadi nutup, ini buka. Ini sudah kondisi full peredam. Power back door gak ada kendala sama sekali. Buka tutupnya benar-benar mulus, lancar. Terus untuk sikringnya, yang kita gunakan adalah sikring tipe ANL. Ini bukan sikring botol ya. Jadi kenapa kita selalu pakai ANL, kita nggak pernah pakai sikring botol. Memang sikring ANL itu pasti lebih mahal. Terpaut 200.000 sampai dengan 300.000 lebih mahal daripada sikring biasa. Cuman apalah artinya perbedaan harga segitu dibanding dengan safety-nya mobil. Jadi yang kita utamakan safety-nya benar-benar terjaga. Oke, sekarang kita coba shutter perdana setelah kita bongkar-bongkar. Indikator aman semuanya. Jadi yang merah ini adalah logo pintu dibuka. Bawah sebelah sini adalah logo handbrake. Ini saya lepas. Dia padam kalau pintu dibuka ya, karena kita lagi buka pintu untuk masuk kamera. Terus kita cek dulu kamera mundur, aman. Kita cek lagi lampu utama, aman. Lampu jauh, aman. Fog lamp, aman. Sen kiri, aman. Sen kanan, aman. Terus power window, normal. Kaca normal. Terus hazard, kita coba. Hazard juga normal semuanya. Terus untuk AC, normal. Sunroof, aman, gak ada masalah sama sekali. Walaupun sudah kita kasih peredam, buka aman, nutup aman. Tilt juga aman. Terus tirai, aman semuanya. Terus untuk kontrol pintu belakang, normal semuanya. Tadi buka, sekarang nutup. Jadi kesimpulannya setelah kita kasih peredam, kelistrikan benar-benar aman, nggak ada trouble sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke sesi check sound. Oke, sekarang kita masuk ke sesi check sound. Gimana tuh suara di CR-V Turbo ini? Yuk dengerin bareng-bareng. Gambaran suaranya itu kan semua itu masuk ke posisi bawaannya. Jadi maksudnya si tweeternya itu adanya kan di tempat refittingnya, di sebelah pojok itu kan, deket kaca, di bagian pintu sini kan. Terus yang speaker pintunya juga di tempat aslinya. Cuman suara itu benar-benar seakan-akan keluarnya itu di bagian sebelah sini. Terus subwoofer, kita kan naroknya di bawah bangku depan kiri. Cuman seakan-akan juga bassnya itu keluar dari atas double din sini, di bawah spion tengah. Jadi
perpaduannya antara suara low, medium, dan high itu bener-bener rata, ngeblend enak banget. Jadi kalau kita dengerin dalam jangka waktu yang lama juga dijamin kuping nggak bakalan capek. Dan kita kalau lagi ngomong sama penumpang sebelah atau penumpang belakang itu kita nggak perlu teriak-teriak walaupun volume kita dengerin dalam volume yang cukup tinggi. Jadi dijamin audio seperti ini untuk perjalanan jauh oke, untuk semua aliran musik oke, untuk dengerin dangdut oke, house musik oke, pop, jazz, bossa nova, semuanya manyus banget. Oke, sekarang kita sudah tes suaranya. Sekarang kita coba test drive. Oke, sekarang kita lagi nyoba test drive. Kita masuk ke medan perumahan. Kita menuju speed 50. Ini aspal kasar. Manyus banget. Jadi sekarang dalam kabin tuh motor lewat suaranya bener-bener sayup-sayup. Suara ban berkurang drastis. Honda CR-V Turbo ini setelah kita kasih audio suaranya bener-bener jadi manyus banget dan kita kasih full peredam, bener-bener kabinnya jadi luar biasa istimewa. Perubahannya benar-benar kerasa signifikan banget, baik dari sisi audio dan sisi kekedapan kabin. Nih sebagai contoh, itu ada motor lewat. Di dalam kabin sini itu benar-benar suaranya lirih banget. Suara ban tadi kalian juga sudah dengar, kita tes jalan. Di aspal yang medium benar-benar maknyus, di aspal yang kasar suara bannya berkurang drastis. Untuk total biaya peredam dan audio seperti ini habisnya semua di angka Rp19.500.000 pengerjaan satu hari. Jadi tadi kita mulai jam 9 lewat seperempat setengah 10, sekarang posisi jam 9 lewat 16 malam. Mobil sudah siap serah terima kunci mulai dari 0 sampai dengan jadi. Kalau kalian kepengen lihat full video sinematik, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus di channel Sasina Durbak juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung, kepengen pasang peredam full ataupun upgrade audio, mudah-mudahan segera terkumpul biar kendaraannya jadi semakin maknyus. Saya Lutfi. Mohon maaf kalau ada salah kata. See you next video. Ciao.